Maestro. Berbicara tentang kesenian daerah di Indonesia, tentu sangat beragam mulai dari Sabang hingga Merauke. Keanekaragaman inilah yang membuat Indonesia kaya dengan seni budaya daerah. Setiap kesenian daerah mempunyai ciri khasnya, mulai dari pakaian, gerakan, dan juga musiknya. Salah satunya kesenian atau tarian khas dari Provinsi Nangro Aceh Darussalam. Di kalangan seniman tari, nama Marzuki Hasan tentu sudah akrab dengan sosok dan kepribadiannya. Lelaki sederhana dalam keseharian ini selalu ramah. Beliau mempunyai segudang prestasi dan pengalaman dalam menghasilkan karya, baik di tingkat nasional maupun internasional. Demikian sapaan akrabnya, telah banyak menghasilkan karya tari yang sangat berpengaruh dan telah banyak menghasilkan para seniman hasil didikannya. Pak Uki lahir di Blangpidi, Provinsi Aceh tahun 1943, dibesarkan di lingkungan yang menyukai syair islami dan pantun, terutama dari ibunya. Hal itulah yang membentuk perkembangan dan bakatnya sebagai cikal bakal tari duduk dari kampung halamannya yang dinamakan Ratep Melsekat. Ratep Melsekat adalah nama yang tepat untuk penyebutan tari saman. Kecintaan pada seni tari dimulai saat duduk di bangku SMA dengan penuh ketekunan dan terus berlatih hingga membawanya ke Jakarta. Hal ini prestasi luar biasa dari seorang putra daerah yang bisa mengembangkan bakat dan memberikan ilmunya pada generasi muda. Tahun 1960-an merupakan awal beliau merantau ke tanah Jawa. Dilanjutkan merantau ke Jakarta pada tahun 1970. Tahun 1975 merupakan tahun pertamanya sebagai pengajar di Lembaga Pendidikan Kesenian Jakarta, LPKJ, sekarang IKJ, hingga saat ini. Simba bila sila.
Anugerah Kebudayaan 2017 kategori Pencipta, Pelopor, dan Pembaru. Marzuki Hasan. La ilaha illallah wallahu akbar. Marzuki Hasan yang akrab dipanggil Pak Uki begitu cintanya pada tari Aceh. Untuk mengungkapkan rasa cintanya pada budaya Indonesia, seluruh benua telah dikunjungi melalui tariannya. Dosen Institut Kesenian Jakarta ini masa kecilnya tinggal di Kampung Medang Ara Blangpidi Aceh Barat Daya. Ia belajar seni tutur dan tari duduk, kemudian memulai ikut lomba tari sedati dan saman dari kampung ke kampung. Saat duduk di sekolah dasar, keahlian bersair pun semakin matang. Era tahun 1965, Uki melanjutkan studi di IKIP Jogja, jurusan olahraga. Bersamaan dengan itu, Uki juga memberikan pelatihan tari Aceh. Di Namibia, saya diminta saya untuk mengajar orang-orang Namibia. Pertunjukan yang membekas baginya ketika tampil di Konvensi Asia Afrika ke-50 di Namibia. Dengan kemampuan bahasa Inggris yang terbatas, ia diminta memberikan pengajaran dalam bahasa Inggris, Indonesia, dan Aceh. Salah satu keahliannya mengubah tarian kontemporer berakar tradisi. Dan karya-karyanya, tari rampai, digubah bersama grup Cakradonya, tari rampai Aceh, Tari Mesabohate. Sebagai anak bangsa, saya sangat mencintai budaya bangsa saya, khusus tentang budaya Aceh. Perkenalan dengan Pak Uki itu, atau Marzuki Hasan, mungkin sekitar tahun awal tahun 70-an. Ketika saya berada di Dewan Kesenian dan juga mengajar di Lembaga Pendidikan Kesenian Jakarta. Mungkin Pak Uki itu bersama-sama dengan Nurdin Daud dan Anas Hanafia mementaskan tari sedati sebagai program Dewan Kesenian dalam program yang disebut Bengkel Tari Folklore. Masa itu memang masa yang bagus sekali bagi perkembangan seni tari khususnya. Karena program Dewan itu banyak memperhatikan seni tari yang di daerah ya. Nah, Bengkel Tari Folklore ini di samping sedati ada juga, saya masih ingat kita waktu itu memetaskan Malin Kundang dari Uri Adam. Uri Adam sudah meninggal, tapi kita pentaskan dalam satu program dengan sedati Pak Uki, dengan tari Melayu dari Tengku Nasli Haji Ya Mansur, dan ada tari Batak juga. Ya, itu suatu masa yang gemilang sekali ya, tentang terutama bagaimana tarian daerah kita pentaskan di Taman Ismail dalam suatu suasana sebagai sendera tari program besar. Nah, Pak Uki itu muncul di sana dalam sedati bersama-sama dengan Pak Nurdin dan Anas Hanafiah. Ya. Mereka dari Aceh tapi sudah lama tinggal di Jakarta ya, dan mungkin Pak Uki juga sudah sekolah di saya rasa dia sekolah olahraga. Kemudian setelah berperan di dalam Bengkel Tari Folklore itu, ada suatu program Dewan Kesenian namanya Bengkel Tari Folklore. Ya mungkin kira-kira dua kali pementasan dua tahun, sudah itu nggak ada lagi, hilang program itu. Kemudian Pak Uki mengajar ya di Lembaga Pendidikan Kesenian Jakarta bersama dengan Pak Nurdin awalnya. Dan ketika Pak Nurdin almarhum, tahun berapa itu saya udah nggak ingat lagi, Pak Uki melanjutkan. Nah, peranan Pak Uki di Lembaga Pendidikan Kesenian Jakarta itu penting sekali. Kemudian dilanjutkan dengan Institut Kesenian Jakarta. Karena dia mengembangkan tari Aceh
khususnya Sedati dan mungkin ada Ratuh dan Saman ya. Dan dalam suatu suasana yang mungkin berbeda daripada di Aceh sendiri atau di Sumatera gitu ya, itu di daerah ya. Karena pada dasarnya ada suatu pergaulan seni yang cukup marak waktu itu. Ada Lembaga Pendidikan Kesenian Jakarta, ada juga Dewan Kesenian Jakarta, terutama untuk membangun tari-tari daerah agar bisa pentas secara kreatif ya di lingkungan Taman Ismail Marzuki ya. Dan mungkin Sedati dengan Pak Marzuki Hasan, itu dengan Pak Nurdin Daud dan Anas Hanafiah itu memiliki peranan penting ya. Juga saya bisa ingat bahwa peranan di LPKJ itu dengan mahasiswa-mahasiswa dengan pengajar-pengajarnya itu membuat suatu suasana kreatif yang bisa dikatakan menghidupkan itu juga gaya tari Sedati itu ya. Dan akhirnya memang membawa sesuatu, bisa dikatakan sesuatu berkah bahwa kemudian tari-tarian itu bisa berkembang di sekolah-sekolah. Dan mungkin itu dalam hal bisa lebih diceritakan oleh sumber lain ya, bahwa perkembangan di sekolah tuh sangat menarik ya. Dan ada hal yang menarik juga dari Pak Uki dengan Sedati ini saya lihat, terutama sumbernya mungkin dari Institut Kesenian Jakarta kemudian, bahwa banyak dibawa ke luar negeri. Baik ketika dulu ada apa itu namanya program KIAS di Amerika Serikat, tapi dia banyak ikut macam misi kebudayaan di apa dikatakan banyak negeri di luar negeri, dan ada ketertarikan terhadap tari Aceh, khususnya mungkin Sedati dan gaya Pak Uki itu Ratuh ya atau Saman, dan banyak disukai. Saya masih ingat pernah IKJ itu sering kedatangan orang asing. Kalau tidak salah itu ada seorang Kanada mau mencari Marzuki Hasan yang ngajar tari Aceh. Dan dia mungkin pernah kenal dengan Pak Marzuki dalam satu perlawatan kebudayaan ya di luar negeri. Dan kemudian sengaja datang di IKJ untuk belajar lagi dan mau dikembangkan. Ya. Bisa dikatakan tari Aceh ini sebetulnya peranannya penting sekali dalam kebudayaan kita. Saya anggap itu sebagai budaya tradisional tuh dia bisa dikatakan sama kuatnya seperti tari Jawa dan tari Bali. Dan tari Aceh ini mempunyai suatu warna khusus, terutama dikembangkan oleh Pak Marzuki ya. Dan saya bisa katakan bahwa Pak Marzuki ini sebagai orang Aceh, seniman Aceh adalah pencipta tari Aceh, pelopor dalam mengembangkan tari Aceh ya. Dan akhirnya tidak saja di lingkungan Jakarta dan Indonesia juga sampai ke luar negeri ya. Dan mungkin saya bisa katakan di dalam umurnya yang sudah begitu panjang, saya tidak tahu sekarang umur Pak Uki sekarang sudah hampir 80 ya. 78 masih punya kekuatan yang besar sekali, baik mengajar dan menari. Dan saya rasa dia sebagai syekh di dalam Sedati itu, baik dalam Ratuh itu ada yang menyampaikan syair-syair sambil nyanyi, belum ada yang bisa menggantikan Pak Marzuki Hasan. Juga dalam umur dia yang sedemikian itu belum ada yang melawan. Dan mungkin saya masih mengharapkan bahwa seniman Indonesia, apa itu penari, apa itu mau jadi semacam syekh itu, bisa lebih mendalami ilmu ini dan bisa akhirnya bisa mengatakan melanjutkan peranan Pak Uki yang sudah jarang ada. Terutama di Jakarta ini maupun di Aceh. Saya rasa Aceh pun sudah banyak sekali kehilangan maestro-maestro, tokoh-tokoh ya. Dan peranan Pak Uki ini penting sekali ya. Dan mungkin saya pikir untuk masa depan bahwa di samping di sekolah ya,
Tari Aceh ini mungkin sudah perlu dianggap sebagai tari Indonesia. Mungkin bisa dikata bagian daripada warisan kita yang telah dikembangkan oleh Marzuki Hasan. Belum ada orang sebanyak dia. Dan Pak Uki juga seingat saya, ada peranannya penting baik dalam Aceh dan pembangunan kehidupan kita. Setelah tsunami-nya besar di Aceh, dan banyak sekali tokoh-tokoh HCE yang hilang karena bisa dikatakan musnah karena tsunami, Pak Uki dengan program UNESCO saya rasa mengembalikan tari Aceh itu, meneliti tari Aceh dan akhirnya membangkitkan lagi dan sampai sekarang tetap berkembang baik di Acehnya sendiri maupun di Jakarta, ibu kota Indonesia, ataupun di daerah lain sampai ke luar negeri. Banyak dari kita mungkin kurang sadar peranan Pak Marzuki Hasan yang umurnya 78 ya. Tapi kekuatannya itu, terutama saya kasih contoh ya, satu contoh aja. Ketika opening ceremony Asian Games, ada opening ceremony yang dikagumi sampai luar negeri. Yang paling dikagumi itu adalah bagian Acehnya, Ratu Muskat ya. Nah, malah tari-tari Lian itu jadi anggap bagus, tapi itu saya sering mendapat pujian gitu, dan bahwa ada suatu bagian Ratu Muskat itu seperti suatu pembukaan yang meledak dan hebat sekali. Dan ketika saya menyaksikan itu, dan dalam hati saya pikir itulah berkat seorang Marzuki Hasan yang bisa dikatakan tahun 70-an datang ke Jakarta, ikut bengkel tari folklorik, mengajar di LPKJ dan teruskan di IKJ, menghasilkan mahasiswa atau penari-penari baru, koreografer baru yang akhirnya membangkitkan tari Aceh. Tidak sebagai tradisi Aceh sebagaimana dialami oleh Aceh, tapi sudah menjadi suatu tarian yang bisa dikatakan menurut saya sudah menjadi kreasi zaman sekarang. Mewarnai Aceh, mewarnai Indonesia, dan mungkin menjadi bagian dari dunia saya rasa. Dan itu suatu prestasi besar bagi suatu wilayah Aceh yang Indonesia paling utara, paling ujung. Tapi kita harus terima kasih kepada seorang Marzuki Hasan. Saya kenal Pak Marzuki Hasan atau biasa kami memanggilnya Pak Uki, itu nama kesayangan kami gitu ya. Kenal tahun 79 rasanya waktu saya kuliah di Institut Kesenian Jakarta. Beliau adalah sosoknya sebagai guru dulu ya, bukan bagaimana beliau mengajar ya. Itu kebapaan sekali. Kebetulan saya lahir di Aceh. Jadi rasanya walaupun hanya numpang lahir, Pak Uki itu sesama Aceh gitu ya. Termasuk juga waktu itu ada Pak Nurdin Daud, almarhum. Mereka berpasangan dan mereka mengajarkan tari Aceh kepada kami. Dan entah mengapa, karena sesama Aceh atau tiba-tiba merasa lahir di Aceh dan keacehannya muncul, saya sangat bersemangat belajar tarian itu. Dan itu tentu karena peranannya Pak Nurdin, Pak dan Pak Marzuki. Pak Uki membawakan syair dengan demikian baik sehingga waktu kami menggerakkan tubuh untuk menari Aceh itu rasanya wah gitu. Terus kalau nari Sedati itu kayaknya wah semangatnya luar biasa.
Dan itu tadi saya sampaikan, Pak Uki itu saya anggap sebagai bapak saya karena beliau seringkali memberikan nasihat-nasihat. Tahun 79 saya masih muda sekali gitu ya. Jadi masih banyak nabrak sana sini. Ya waktu itu apa ya, anak muda pacaran lah apalah gitu. Pak Uki suka ingatkan bahwa hidup itu panjang dan memberi motivasi pada kami bahwa tari Aceh itu hanya salah satu mata kuliah tarian yang kami pelajari. Akan banyak yang kami akan pelajari gitu ya, tari-tarian. Dan tentu juga kemudian filosofi di balik tarian yang kami pelajari maupun syair-syair yang beliau bawakan. Kemudian saya kagum sekali yang beliau bawakan itu betul-betul syair lama atau syair baru yang diciptakan. Ternyata kombinasi gitu. Jadi apa yang terjadi pada saat kami menari itu juga yang sering disampaikan oleh beliau. Bahkan sering menyebutkan Nungkie gitu. Wah, rasanya senang sekali, bangga sekali kalau namanya tersebutkan. Nah itu Pak Uki seringkali menyebutkan nama-nama penari diantaranya saya untuk memberikan semangat kepada kami supaya kami menjadi lebih memberikan isi pada tarian tersebut. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Pokoknya beliau adalah guru saya yang baik sebagai bapak juga untuk saya bahkan hingga hari ini. Ya, jadi kalau kita melihat proses kreatif dari seorang Marzuki Hasan dan juga dedikasinya yang luar biasa terhadap dunia seni tari, terutama pelestarian dan pengembangan seni tari Aceh, maka beliau adalah salah satu dari sekian banyak seniman Aceh yang mampu menyosialisasikan tari Aceh itu secara nasional. Jadi sebetulnya kalau sekarang kita melihat bahwa tari Aceh ini begitu dikenal dan begitu digandrungi oleh anak-anak muda di seluruh Indonesia ini, saya kira kita tidak bisa meninggalkan jasa dari seorang Marzuki Hasan. Pak Uki mengajar mata kuliah tari Aceh, khususnya tari sedati dan seni vokal. Seni vokal ini merupakan peranan yang sangat penting dalam tari tradisi kesenian Aceh. Karena secara umum, musik yang pokok pada seni tradisi Aceh bersumber dari vokal dan bunyi musik dari tubuh yang dihasilkan oleh gerak tari. Keselarasan dan harmoni antara tarian dan syair sangat erat. Antara irama dan power harus harmonis. Adanya perpaduan antara vokal dan gerak itulah yang menjadi tontonan seni tari Aceh. Dan alat musik hanya satu hingga dua saja. Walaupun beberapa di antaranya menggunakan alat musik seperti musik serune kale, mempunyai kemiripan dengan trompet, rapai seperti rebana, genderang atau genderang, dan canang yang menyerupai kenong atau gong kecil. Saya pikir kalau kita mau melihat Pak Uki, ya, kita harus melihat dia dalam konteks yang besar. Ya. Kenapa? Karena Pak Uki adalah seorang seniman Aceh yang mengembangkan karirnya di ibu kota, dalam hal ini Jakarta. Nah, Jakarta itu kita harus tahu sebenarnya apa sih Jakarta dalam konteks kebudayaan kita di Indonesia. Jakarta ini kan tempat dari segala macam kebudayaan di daerah-daerah itu berkumpul, bermuara, dan berinteraksi sehingga dia berkembang menjadi sesuatu yang baru. Nah, yang baru ini sebenarnya apa sih? Yang baru ini sebenarnya adalah kebudayaan yang sudah lama kita cari sejak tahun 30-an itu, yaitu kebudayaan nasional, what so called national culture. Nah, ini seperti kita tahu Indonesia ini kan terdiri dari berbagai macam suku, berbagai macam bahasa, budaya. Nah, dari sejak tahun 30-an itu para cendekiawan-cendekiawan Indonesia ya, dimulai mungkin dari sejak zaman baru ya, sudah mulai memikirkan apakah memungkinkan
kita mengembangkan atau mencari atau membentuk sebuah kebudayaan baru yang bernama kebudayaan nasional. Nah, berbagai macam usaha dan teori dan segala macam perdebatan terjadi dimulai pada tahun 30-an. Nah, akhirnya itu perdebatan itu kita bisa lihat manifestasinya dalam pergumulan atau dinamika budaya di Jakarta. Jakarta ini kan bukan sekedar hanya ibu kota negara Indonesia secara administratif, tapi dia juga menjadi ibu kota budaya. Nah, peran dari masing-masing katakanlah seniman daerah yang berkecimpung mengembangkan karirnya di ibu kota ini sangat penting. Salah satunya adalah Pak Uki. Pak Uki datang ke Jakarta sebagai sebuah orang seniman yang sudah established di Aceh ya. Dan di sini dia mengembangkan, membagi bentuk-bentuk kesenian Aceh kepada masyarakat di Jakarta, terutama yang berkecimpung juga di bidang kesenian. Nah, karir Pak Uki yang selama 40 atau 50 tahun ini, saya dengarnya Pak Uki itu kesini sejak tahun 2000-an ya. Jadi sudah 40 tahunan. Itu kontribusi Pak Uki sangat luar biasa, sangat besar ya. Nah, apa yang dikatakanlah dikembangkan oleh Pak Uki itu tidak sekedar hanya mengajarkan kesenian Aceh kepada orang-orang yang tertarik dengan itu, bukan hanya itu gitu. Itu hal yang praktek ya, tapi lebih daripada itu. Saya pikir Pak Uki ini ikut bergumul dalam sebuah dinamika membentuk what's called kebudayaan nasional. Nah, itu disitulah peran Pak Uki yang menurut saya lebih penting. Bagaimana Pak Uki memberikan kontribusi kepada kebudayaan, perkembangan atau dinamika pembentukan kebudayaan nasional ini melalui perspektif apa yang dia miliki, yaitu dalam hal ini kesenian Aceh gitu. Nah, kalau kita melihat kontribusi Pak Uki itu, saya kebetulan tahu karena saya bersinggungan beberapa kali dengan kesenian Aceh yang dibalik itu adalah sebenarnya usaha Pak Uki ya. Dari tingkat remaja, grup-grup katakanlah SMA sampai universitas sampai para seniman profesional. Dan kita tahu juga Pak Uki itu mengajar di IKJ ya. Jadi kontribusi Pak Uki itu melalui katakanlah generasi-generasi ini atau melalui kelompok-kelompok seniman ini dalam membentuk, memberikan katakanlah image ya, tentang kebudayaan nasional atau memberikan katakanlah usaha pembentukan identitas kebudayaan nasional dalam hal akan terjadi, itu sangat besar. Nah, disitulah saya merasa Pak Uki harus diletakkan ya. Posisi Pak Uki adalah di situ sebagai seorang katakanlah maestro seniman Aceh yang datang ke Jakarta bergumul dalam proses pembentukan kebudayaan nasional dan berhasil memberikan katakanlah warna terhadap pembentukan kebudayaan nasional yang masih terus berkembang dan masih terus berproses. Persinggungan saya sama Pak Uki sebenarnya tidak terlalu banyak, cuma cukup intens ya, yaitu pada saat saya menyelenggarakan sebuah workshop, international workshop ya, tentang musik yang kita namakan Gaung ya. Itu tahun 2010, udah cukup lama. Pada waktu itu saya menggagas sebuah workshop musik ya, yang mencoba menggali bagaimana hubungan musik itu dengan akar budaya dari masing-masing musik itu berasal ya. Nah, seperti kita tahu kan, musik ini berkembang dalam sebuah konteks budaya tertentu ya. Dan umumnya akar dari budaya di mana musik itu berkembang adalah pada agama ya. Agama ini dalam pengertian yang umum ya. Bisa juga agama asli atau juga bisa juga agama-agama lima agama besar ya. Nah, pada waktu itu saya menggagas sebuah konsep bagaimana mengajak seniman-seniman musik internasional untuk katakanlah berkarya, tapi dengan mengembalikan musik ini ke titik nol. Ya, kita mulai dengan dari mana musik itu berasal. Ya. Nah, itu konsep itu kita namakan organic music making ya. Jadi bagaimana kita mencipta
menciptakan sebuah musik secara organik dari nol. Nol ini sebenarnya apa? Nol ini adalah titik di mana manusia menggunakan unsur spiritual dalam dirinya ya untuk berkarya gitu. Nah itulah yang kita bikin di tempatnya adalah di Bedugul di Bali ya, dan waktu itu kita kebetulan dibantu oleh UNESCO ya sehingga kita bisa mengumpulkan para maestro musik dari seluruh dunia dan dari berbagai macam jenis musik. Nah di samping itu, di samping para maestro musik itu, kita juga mengundang para tokoh spiritual dari berbagai macam katakanlah background ya. Ada yang dari Zen Buddhism ya, dari kita undang sebuah monk ya, apa sebuah biksu Buddha Buddhism, Zen Buddhism dari Daitokuji Temple. Kita mengundang juga apa namanya seorang bisu ya, tokoh katakanlah agama asli dari masyarakat Bugis ya. Sebuah pendeta bisu yang Puang Matao pada waktu masih sangat muda yang masih menjalankan indigenous religion ya. Nah, itu juga di samping itu kita juga mengundang Pak Uki dalam konteks bagaimana menghubungkan musik ini dengan sebetulnya Sufism ya, karena musik-musik di Aceh ini berhubungan erat sekali dengan tradisi Sufi ya. Nah, salah satu yang menarik adalah dari apa yang diajarkan Pauki adalah nyanyian-nyanyian yang mempunyai nafas Sufi. Nah, dalam mengajarkan nyanyian Aceh ini, Pak Uki itu menjelaskan bagaimana nyanyian ini berhubungan dengan nafas manusia gitu. Itu yang menurut saya sangat luar biasa. Nyanyian ini nyanyian tradisional biasa, tapi di dalamnya itu Pak Uki menunjukkan bagaimana kalau kita bernyanyi itu berkaitan erat dengan bagaimana kita bernafas gitu. Nah, itulah sesuatu yang menurut saya sangat luar biasa ya. Dan tentu aja background Pak Uki dalam hal ini adalah musik Sufi dalam konteks yang lebih besar adalah musik Islam gitu loh. Nah, ini yang menurut saya sangat luar biasa ya. Saya nggak pernah ketemu orang bisa memformulasikan musik dalam bentuk seperti ini gitu dalam konteks budaya Islam ya. Nah, itulah selama 10 hari ini, selama 10 hari itu workshop itu berlangsung selama 10 hari. Pak Uki menjadi salah seorang instruktur yang mewakili kebudayaan Aceh tapi dalam konteks juga kebudayaan Islam ya. Dalam bentuk musik gitu loh. Dan selama 10 hari itu kita katakanlah berolah musik dengan Pak Uki itu yang sangat intens. Dan para pesertanya ini yang menarik adalah bukan hanya dari seluruh dunia, tapi mereka adalah boleh dibilang para pemusik-musik yang sudah senior, bukan pemusik yang masih baru ya. Ada yang dosen musik teori, ada yang dosen musik, ada yang etnomusikologis, ada yang profesor musik, ada yang musik klasik gitu. Jadi berbagai mahasiswanya pun juga, siswa yang ikut workshop ini juga dari berbagai macam background gitu. Nah, selama 10 hari itulah Pak Uki menunjukkan bagaimana dia seorang maestro ya. Seorang maestro yang mampu mengajarkan musik dalam hubungannya dengan katakanlah praktek spiritual ya. Dan malah lebih dalam lagi musik dalam hubungannya dengan bagaimana kita sehari-hari bernafas. Itu yang menurut saya luar biasa. Disitulah kesinggungan saya dengan Pak Uki yang sangat intens. Tentu aja di luar itu masih ada titik singgung saya dengan Pak Uki, misalkan pada waktu saya membawa anak-anak remaja yang ke festival yang Jeonju International World Music Festival ke Korea itu, dan pada saat itu yang saya pilih adalah anak-anak remaja yang menarikan tari shaman yang kebetulan juga gurunya adalah Pak Uki, dan itu di sana sukses luar biasa gitu loh. Anak-anak remaja kita tuh dilatih begitu rupa oleh Pak Uki sehingga dia mampu menampilkan sebuah tari shaman yang sangat menarik. Nah, di samping itu pernah ini lebih lama lagi tahun 92 saya menyelenggarakan apa yang saya waktu itu kita namakan International Drum Festival di Ancol ya. Nah, ini benar-benar sebuah festival yang mendatangkan musik drum dari seluruh dunia, berbagai macam musik drum yang menggunakan alat musik drum dari seluruh dunia. Dan pada waktu itu tentu aja saya tahu salah satu yang sangat menarik dari kebudayaan musik kita adalah Rapai Pasai ya, sebuah
rebana yang raksasa itu yang ada di Aceh yang dimainkan oleh pada waktu itu Pak Uki membawa 40 orang. Dan Anda bisa bayangkan rebana yang sebesar ini dimainkan oleh 40 orang dengan tenaga yang luar biasa ya. Itu yang dinamai Rapai Pase itu. Dan itu adalah karena Pak Uki yang membantu saya untuk mendatangkan grup itu. Jadi peran Pak Uki ini sangat luar biasa ya. Tidak bisa dilihat dia sebagai seorang ya, pengajar aja gitu loh. Dia juga katakanlah menjadi semacam duta kebudayaan Aceh di tingkat nasional bahkan internasional juga. Tentu aja kita tahu Pak Uki juga sering diundang kemana-mana dalam festival-festival internasional dan dia selalu menampilkan kesenian Aceh yang sangat memukau itu. Itulah saya pikir singgungan saya dengan Pak Uki. Ya, pada saat satu tahun menjelang Asian Games, kita membuat konsep dan akhirnya diputuskan bersama-sama dengan tim kreatif, kita memilih dari sekian banyak tari Nusantara, sebagai tarian pembuka adalah tari Saman atau Rato Jaro. Dan itu saya sebelumnya, karena ini kita bikin konsepnya yang modern yang kita modifikasi. Basicnya adalah tari Saman. Kemudian saya mengeksplor dan saya sebelumnya bertanya dulu dengan Pak Uki ada beberapa dari pakem-pakem atau gerakan-gerakan yang saya padukan apakah itu bisa atau tidak. Misalnya kita tahu bahwa tari Saman itu biasanya kalau secara aslinya tradisinya itu ditampilkan secara live dengan syekh, dengan rebana, dengan tetabuhan. Tapi yang ini kita tampilkan dengan musik orkestra, kemudian ada lagunya. Dan kebetulan waktu itu saya terinspirasi dari lagu Bungo Jempa. Dan saya minta saran dari Pak Uki bahwa bagaimana kalau lagu Bungo Jempa itu digabung dengan musik tari Saman. Dan saya juga bertanya karena saya ingin ini sebagai greeting to audience, artinya sambutan untuk audience, bagaimana kalau dibuka dengan kata-kata atau ada liriknya, ada vokalnya yang bisa disampaikan kepada penonton. Dan itu saya teringat sekali dengan beliau waktu itu melatih kita, pertama kali yang saya tahu itu kata-katanya adalah salam alaikum kami ucapkan para undangan yang baru teka. Karena salam Nabi pun sunnah, jaro tamemah tanda mulia. Nah itu saya sampaikan keinginan saya untuk menampilkan kata-kata itu tentunya dengan saran Pak Uki, dengan izin Pak Uki, beliau mengiyakan itu boleh-boleh saja, malahan kalau mau ditambah-tambah, mau dirubah pun juga tidak apa-apa karena itu bebas aja syairnya. Dan saya mengambil itu karena memang ada sejarahnya, pertama kali saya belajar tari Saman itu saya tahu kata-kata atau lirik lagu itu. Jadi itulah kesan saya pada Pak Uki. Khususnya untuk tari Saman, saya tahu pakarnya tari Saman dan saya tahu juga bahwa beliau yang pertama kali membawa tari Saman atau memperkenalkan tari Saman itu ke kota Jakarta dan menjadi begitu populer, menjadi ikon dari tari-tari Nusantara lainnya. Jadi itu menjadi suatu kenangan, ilmu dan alhamdulillah ternyata bisa menjadi sebuah inspirasi, bisa saya wujudkan dalam bentuk perhelatan yang cukup besar waktu itu untuk sebuah acara opening Asian Games 2018. Terima kasih untuk Pak Uki. Ya, saya mengenal Pak Marzuki sudah lebih dari 30 tahun. Waktu itu saya belum berkenalan, tapi saya hanya mendengarkan suara emasnya. Di situ saya sudah galau karena saya ingin mengenal sosok Pak Marzuki lebih jauh. Jadi dari situ saja saya sudah lumayan terinspirasi. Jadi saya saat itu bercita-cita saya ingin berkenalan dengan beliau dan saatnya alhamdulillah Allah mempertemukan saya dengan Pak Marzuki 30 tahun yang lalu. Dan dari situ banyak karya-karya beliau
yang sangat menginspirasi, tidak hanya dengan gerakannya yang kaya, yang sangat dinamis, tetapi juga beliau bagus sekali dalam melantunkan pantun-pantun. Dan selain itu, meskipun pantun-pantun itu kita nggak ngerti dengan bahasa Aceh, tapi kita bisa menikmati karena beliau menyanyikannya dengan rasa. Jadi menurut saya karya-karya beliau, mungkin bukan hanya saya aja, banyak para seniman lain juga yang merasa tertantang untuk membuat sesuatu, berkarya, karena gerakan-gerakannya yang sangat bagus, dan juga selain itu dengan rasa yang dalam sehingga bersinergi dengan baik. Bapak Marzuki Hasan itu udah seperti ayah saya, sahabat saya, soulmate saya, bahkan kakek dari anak-anak saya. Karena memang sepanjang saya kuliah di IKJ itu, saya dekat sekali sama dia. Dia sosok yang sangat sederhana, sangat pengertian. Dia juga muslim yang taat. Dan seluruh mahasiswa di IKJ itu sayang sama dia. Bahkan pekerja-pekerja seni yang di luar itu sangat sayang sama dia. Karena memang dia orangnya low profile, nggak pernah marah. Suatu kebanggaan dan sangat terhormat keberuntungan dari Prodi Seni Tari memiliki salah satu maestro tari Aceh, yaitu Pak Marzuki, yang telah mendedikasikan dirinya sebagai pengajar di program seni tari IKJ. Pak Uki itu sangat humble. Pak Uki itu sangat bijaksana. Beliau menjadi inspirasi setiap semua dosen, mahasiswanya, kemudian bagi siapapun. Pak Uki itu orang yang sangat disiplin. Orang yang sangat disiplin, tepat waktu, kemudian ia sangat menyenangkan gitu. Ya memang kami memiliki dosen-dosen yang mumpuni gitu. Dosen-dosen yang yang diakui oleh banyak seniman tari baik taraf nasional maupun internasional. Maka seperti yang saya katakan, kami Prodi Seni Tari sangat bangga, sangat beruntung memiliki pengajar seorang maestro tari Aceh, yaitu Pak Marzuki. Mungkin saya dengan beliau kerjasamanya ya hampir dikatakan udah begitu lama, karena seperti yang saya katakan tadi, beliau adalah guru saya. Jadi untuk kerjasama secara langsung kita pernah melaksanakannya 2018, di mana pada saat itu kita diberikan kepercayaan oleh pemerintahan Aceh untuk menggarap satu karya opening pembukaan PKA yang melibatkan 1000 orang penari. Dan beliau kita hadirkan dari Jakarta yang merupakan sebagai konsultan yang membimbing saya, yang mengarahkan saya, dan juga beliau adalah orang yang memberikan ruh Acehnya terhadap karya tersebut, sehingga generasi-generasi di Aceh mengenal kembali apa yang menjadi ruh Aceh dalam setiap tari maupun syair. Dan disitulah kerjasama saya secara langsung dengan beliau. Mungkin sebelum-sebelumnya ada beberapa tempat, beberapa acara yang kita hadiri bersama di Jakarta, ada di Bandung, ada di Bali juga ada. Dan di situ saya melihat, menemukan beliau adalah betul-betul seorang guru yang mendidik, seorang guru yang banyak ilmunya, dan bagi saya beliau adalah orang yang sangat the best. Beliau adalah orang yang bisa dikatakan sebagai
pustaka berjalan, banyak ilmu dan pengetahuan yang ada sama beliau. Dan saya banyak belajar sama beliau, sehingga saya hari ini bisa jadi seperti ini, tidak lepas daripada ilmu-ilmu yang beliau berikan pada saya. Baik itu ketika saya masih kuliah dulu, sampai besok dan sampai hari ini, saya tetap berkomunikasi. Mudah-mudahan beliau sehat selalu dan kita bisa dipertemukan kembali di acara-acara selanjutnya. Saya terlibat dalam karya Pak Uki, waktu itu ada Gerege Kamo, kita membuat suatu garapan karya Aceh bersama Bapak yang kita kemas sebagai Gerege Kamo, dan saya juga di situ sebagai koreografer membantu Bapak dalam baik menari, baik juga saya untuk membuat suatu tarian yang berjudul Tari Rencong. Bapak dan saya juga di situ berkolaborasi untuk menciptakan suatu tarian Aceh yang apik lah menurut kita semua, yang dapat kita tampilkan secara apik. Tari Ratu Jaro berawal sebenarnya dari inspirasi saya melihat sebuah tarian yang beliau ciptakan bernama Tarian Rampai Aceh. Dengan adanya Rampai Aceh itu membuat inspirasi saya untuk terciptalah sebuah Tari Ratu Jaro. Awal-awal saya sampai di Jakarta, saya melihat Rampai Aceh ini menjadi sebuah tarian yang sangat megah di Jakarta. Akhirnya berpikir untuk saya untuk menciptakan sebuah Tari Ratu Jaro. Tidak ada Tari Ratu Jaro tanpa ada Tari Rampai Aceh. Jadi saya camkan sekali lagi, tanpa adanya Tari Rampai Aceh, Tari Ratu Jaro juga tidak ada. Jadi Tari Ratu Jaro tercipta dengan adanya Tari Rampai Aceh, menjadi sebuah inspirasi buat kami untuk menciptakan sebuah Tari Ratu Jaro yang sekarang berkembang di Jakarta. Sosok Bapak Marzuki Hasan yang biasa kami panggil Pak Uki, bagi saya selain sebagai maestro tari Aceh, beliau juga sosok yang penyabar, sosok yang kebapaan karena kami semua sudah menganggap sebagai orang tua sendiri, sosok yang penyayang, sosok yang sangat memperhatikan kami anak didiknya, sosok yang bisa humoris, sosok yang sangat disiplin saat beliau mengajar. Pak Uki itu menurut saya sangat sosok yang sangat disiplin. Dia memberikan contoh bagi kita semua, bagi murid-muridnya, bagi penari-penari lain, bahwa kalau ada acara atau latihan pasti beliau hadir lebih dulu daripada murid-muridnya, daripada penari-penarinya. Jadi kita sebagai yang muda-muda terutama malu kalau kok Pak Uki sebagai master maestro yang sudah malah lebih dulu disiplin, lebih dulu datang daripada kita. Kemudian beliau itu seorang yang sangat sabar gitu, untuk menjelaskan, memberi ilmu, tidak pelit. Kalau kita tanya apapun, dia pasti akan jelaskan dengan sejelas-jelasnya dan sabar, walaupun kondisinya mungkin beliau udah capek. Bapak Marzuki Hasan, kalau di angkatan saya, terkenalnya kita manggilnya Eyang, lebih dekat sebenarnya. Dan Eyang juga kalau mengajar sangat mengayomi, sabar dengan kita yang kadang-kadang kalau kelas pagi langsung ke kelasnya Eyang itu ngantuk. Jadi Eyang juga sabar mengajar kita dengan hasil yang kita juga bisa dalam belajar menghafal dengan baik.
Untuk aku semester baru itu masuk Mel sama Pak Uki diajarin bagaimana nari Aceh yang baik, bagaimana bergerak dengan menari Aceh yaitu sedati, yang saya belum pernah melakukan bergerak seperti tari Aceh itu. Jadi saya mengikutinya dengan perlahan, terus Pak Uki juga memberikan penjelasan dengan baik, kemudian mengarahkan gerakannya juga baik. Jadi saya mengerti bagaimana bergerak secara untuk menarikan tarian Aceh. Kemudian Pak Uki juga orangnya sangat baik untuk mengayomi kita, untuk memberikan materi-materi bagaimana tari sedati itu, bagaimana tari Aceh itu datang, bagaimana bergerak ke tari Aceh, kemudian kita dibimbing untuk bergerak tari Aceh itu seperti ini, menggunakan tubuh, bagaimana berirama, bernyanyi, dan menari sambil bernyanyi itu yang membuat saya terkesan terhadap tari Aceh. Nah, kalau Pak Uki, saya kenal Pak Uki sebenarnya, pemirsa, saya sempat berjalan-jalan dari London, Amsterdam, Rotterdam, ke Budapest, Boston, DC, bareng dengan Pak Uki ini. Saya kagum sekali dengan kecepatan ketika nyanyi itu, kalau dari tarian Saman, tiba-tiba dari ada seperti mengaji, lama-lama temponya tuh kalau musik tuh ada akselerando, makin lama makin cepat. Itu Pak Uki, sekarang kan istilahnya sudah sangat senior nih, sesepuh. Masih bisa kayak gitu, masih kuat? Ya, sikit-sikit bisa lah. Sikit-sikit bisa? Boleh sedikit aja sebelum kita mulai wawancara sedikit nih. Di ladaranmu pulau perahu, dua-dua herakan, tak kaya jalo kata hurung di luar. Malah helehala, bagurahu malah helehala. Di darat cubang baka jauh setulung dalam jiran dan ingat guna kata hulai lehala baguna hulai lehala. Kalau bercerita dari awal, saya kan tahun 65 ini sudah di Jawa ya, sebelum Gestapo. Dan di sana juga saya sering, artinya berkesenian, terutama khususnya tentang Aceh, dengan sama-sama mahasiswa yang ada di Jogja. Tahun 70 saya pindah ke Jakarta. Saya di Jogja, saya ke Jakarta. Di sini pun saya berkesenian dengan teman-teman Aceh, sama-sama Aceh dulu. Dan sering latihan-latihan juga di tim. Pertama di Tebet, kedua di tim ini, di depan. Nah, di sinilah mulai, di tim inilah mungkin mulai terbuka pula wawasan lagi, lebih luas lagi, karena di sini ketemu dengan seniman-seniman yang ya saat itu dia kan sudah kelas berat lah, kelas nasional ya umumnya mereka-mereka itu. Nah, kemudian saya terus saya berkecimpung di bidang kesenian Aceh, dan saya tahu di sini ada kampus LPKJ. Nah, akhirnya mereka, karena saya kemarin di depannya latihan-latihan sedati, latihan rapai debus, sama teman-teman sama-sama Aceh, mungkin ada yang tahu, maka diajak saya ke IKJ, ke LPKJ ini untuk mengajar di sini. Nah, di sinilah saya mengajar dari tahun 75 itu sampai sekarang. Persoalan sebagai apa, mendapat julukan apa itu, memang saya tidak pernah berpikir tentang itu. Karena dunia saya seni kesenian Aceh, dan saya ingin bagaimana seni dan budaya Aceh itu tidak hanya disenangi oleh orang Aceh, tapi orang lain juga, bahkan untuk orang Indonesia gitu. Kalau saya sering diajak ke luar negeri kemana-mana, tentu saya berpikir sebagai bangsa Indonesia. Dan saya ingin kesenian Indonesia ini, yang sifatnya Indonesia ini, tidak hanya disenangi oleh orang Indonesia, tapi oleh dunia pun senang. Dan hal itu sudah saya rasakan sampai tahun 2017 itu, saya sudah merasakan itu, dan saya sering diajak keluar oleh ya baik dari pemerintah, baik yang swasta, baik yang diundang oleh luar negeri. Nah, di sinilah kemudian saya tahun 2017 saya mendapat penghargaan sebagai maestro. Dan ini memang tidak saya berpikir, tidak terpikir oleh saya, karena saya tidak pernah mengharap itu gitu. Ya, kemudian beliau menghargai saya, ya alhamdulillah. Nah, mulai tahun 2017 itulah saya mendapat sebagai maestro gitu. Kalau dari kecil orang tua saya juga sebenarnya termasuk ya senang dengan seni vokal, terutama yang Islami gitu, tidak hanya yang Islami. Dan saya terpengaruh oleh beliau, dari ibu saya terutama. Kalau ayah enggak, ayah itu pengusaha besar di sana, tapi enggak, saya tidak aneh.
Tapi lebih ini kepada ibu. Ibu saya menunjang saya, memberi semangat kepada saya untuk bisa tampil terus gitu. Sehingga saya mulai SMA itu sudah mulai apa? Mulai ada kemampuan-kemampuan saya dalam berkesenian Aceh itu, terutama dalam seni tuturnya gitu, kemudian seni tari-tarinya juga. Ya, setelah SMA itulah saya mulai lebih ini lagi setelah saya di Jawa ini, setelah saya ke Pulau Jawa gitu. Ya, kalau pengalaman mengajar, saya merupakan satu kepuasan hati bisa mengajar ilmu kepada orang lain. Itu yang pokok dulu, siapapun dia. Apakah dia mahasiswa, apakah non-mahasiswa, itu menjadi kebanggaan saya bisa memberikan tumpahan ilmu kepada orang lain. Apalagi ini sebuah fakultas, sebuah pendidikan. Di sinilah saya mulai menerapkan, mendapatkan sistem-sistem dalam mengajar tentang teknik mengajar dari awal, dari dasar gitu. Mungkin pengalaman ini karena saya sekolah di sekolah tinggi olahraga dan saya belajar tentang teknik-teknik dalam olahraga. Kemudian saya mengajar juga ilmu psikologi dan mengajar anatomi. Di sini saya terapkan semua apa yang saya dapatkan ilmu di sekolah tinggi olahraga dulu di Jogja. Di sini saya merasa anak-anak ya bisa mengikuti semua. Dan sistem mengajar juga saya mencari sendiri. Dan sampai sekarang masih diterapkan di sini. Dan teman-teman juga di Aceh dulunya mengajar alamiah gitu. Tapi kalau sekarang saya tidak, sejak saya menjadi pengajar di IKJD, saya mencari gitu. Saya ketemu sistem mengajar yang bagus itu bagaimana. Ya mungkin nanti akan ada lagi lebih bagus lagi, itu lain. Tapi untuk sementara, saya lihat di Aceh pun kadang-kadang meniru kita mengajar seperti yang di IKJ ini. Tidak ada kendala kalau menurut saya. Karena si kesenian ini aktif sampai mahasiswa masih aktif gitu. Selama di Jogja pun saya sering berkesenian, baik ke Jawa Timur, ya, ke Solo, ke Kediri, ke Surabaya, Jember, Banyuwangi, Semarang, Tegal, Pekalongan, itu sudah saya berkesenian terus di sana juga. Sering diundang untuk menari Aceh itu. Jadi enggak ada kendala. Kemudian saya ke Jakarta pun begitu, saya di IKJ pun begitu. Untuk mengajar di IKJ pun saya ada mata pelajaran dulu namanya kinesiologi, ilmu anatomi yang ada hubungan dengan gerak dalam tari. Karena saya orang olahraga dan saya pernah belajar anatomi, saya mengajar juga itu di IKJ. Jadi tidak hanya ke sini Aceh gitu. Kalau dengan kesenian kita dengan yang lain tentu kan tiap daerah punya khas sendiri-sendiri gitu ya. Ya Aceh gini, kalau di Jawa begini, Sumatera juga Minang begini, apa Melayu ya begini, lain punya khas sendiri-sendiri gitu. Yang saya tahu kalau Aceh itu yang pertama pokoknya ada dia agamis itu pasti. Kemudian dia pasti ada heroik, semangat kepahlawannya dalam menari itu ada dalam dirinya. Kemudian ada kebersamaan. Ada lagi hal-hal yang terakhir yang sampai ke humoris juga ada. Kadang-kadang orang melihat mereka nari itu sampai ya ketawa gitu melihatnya. Ada hal-hal yang humoris juga. Tapi yang penting di sana itu ada sifat sosial. Ada sifat sosialnya. Saling kerjasama yang baik dalam tari Aceh itu. Kalau itu enggak ada, nah itu enggak ketemu roh tari itu sendiri gitu. Nah itu ada. Saya melihat apa dalam karena saya ini kan di samping membaca buku-buku yang dari Aceh tentang kesenian Aceh, dan saya juga orang lapangan, jadi merasakan sesuatu itu. Bukan hanya membaca saja, tapi praktek. Dan bertahun menjadi ikut dalam praktek kesenian Aceh ini. Jadi ada sesuatu yang saya dapat di sana itu. Maka saya bilang dalam tarian Aceh itu tidak bisa lepas dari heroiknya, semangatnya, disiplinnya. Itu kalau itu nggak ada, nggak ketemu rohnya, jadi monoton jadinya. Ada kerjasama juga, harus ada kerjasama penari sesama penari itu pokok. Kemudian antara penari dengan anak di itu. Kalau dibilang di sini, orang bilang syekh, kayak anak di yang melantun di luar. Nah, kemudian antara dia dengan penari, penari dengan dia, baru antara kita ini dengan penonton. Karena itu kalau pada tari-tari Aceh yang umum kan tidak pakai musik khusus. Ada yang ada musik, tapi yang ini kan hanya musiknya tangan, ketrip tangan,
dada, kemudian pinggul bagi yang perempuan, dan kaki. Nah, itu kombinasi itulah menjadi sebuah ini dengan vokalnya tadi menjadi musik bagi penari itu sendiri. Jadi itu mengatur itu tidak semudah, tanpa latihan yang banyak mungkin tidak ketemu ininya, rohnya itu. Kalau khasnya ya pasti itulah tadi saya bilang, ada suatu hal yang kalau saya melihat kita dalam latihannya mungkin tidak ada ya. Tapi anak-anak pun dalam latihan itu mungkin hanya gitu, apa biasalah sebagai tari-tari lain. Tapi begitu praktek, waktu tampil, sehingga timbul sesuatu di dalam tarian itu sendiri. Itu hal yang saya pikir, tidak tahu ya kalau tarian lain apa ada yang begitu, tapi di Aceh ada. Kita boleh tanya kepada anak-anak penari itu sendiri. Mereka tahu ada sesuatu. Dan saya sendiri pun begitu. Begitu dalam latihan itu mungkin tidak ada. Tapi begitu tampil, ada sebuah kerjasama dengan anak-anak, saling menunjang satu sama lain, itu ada sesuatu yang timbul saat itu, yang tidak bisa dielakkan gitu. Kalau kita bicara tentang kesenian di Aceh, di mana-mana sekarang baik pun di Jakarta, di Aceh, identik dengan nama Saman. Nah ini yang saya, menurut saya ya, ini hanya pribadi. Kalau menurut saya yang saya tahu, Saman itu adalah dalam bahasa Aceh, menari. Kalau istilah di kampung masa kecil-kecil saya pun saya pernah dengar. Pat di Musaman malamnya, dalam bahasa Aceh itu, di mana orang main Saman hari ini? Apakah itu main sedati, apakah main ratu, apakah rati musikat, apakah po, dan dari kesenian Aceh lainnya. Itu namanya Saman. Jadi kalau sekarang asal dibilang Saman, sudahlah itu kesenian Aceh atau Saman Gayo, mau Saman Luko, mau Ratu Hudu, mau apa, orang bilang Saman. Nah, saya yang sudah tarian Aceh dibilang Saman. Ya, tarian duduk itu sudah Saman. Nah, ini yang mungkin menurut saya, tapi apakah itu? Tapi saya belum pernah didiskusikan hal yang itu. Ini suatu perlu di Aceh pun didiskusikan kembali. Apa yang dimaksud dengan Saman dalam kesenian Aceh itu? Karena dalam tarian sedati pun banyak Saman. Saman Lahoyan, Saman Sin, Saman Burak Menari. Banyak berpuluh Saman tu nama Saman. Nah, jadi tidak bisa dibilang Saman tu identik dengan tarian de Gayo. Asal Saman sudah duduk. Nah, ini salah besar ya, menurut saya. Ya, perlu kita ingatkan lagi bahwa di Aceh itu kan banyak kesenian, tidak hanya tarian duduk aja. Tarian duduk itu aja pun seluruh Aceh itu punya khas sendiri. Orang Gayo namanya Saman Gayo. Orang Lukup yang sama tu sama-sama Gayo tu pasti bilang Saman Lukup. Orang Lukup tak mau dibilang ini Saman Gayo. Atau orang Gayo dibilang Saman Lukup, tak mau. Lukup ya Lukup, ya Gayo ya Gayo. Begitu juga orang pesisir, pesisir barat, selatan, tarian duduk itu namanya Ratuhdu, Ratuhdu. Nanti ada lagi yang duduk lagi di sana yang namanya Rapai Geleng, duduk juga. Nah, ini kan beda, nama yang beda. Tapi sikapnya, caranya, penyajiannya sama semua. Kemudian ke orang Banda Aceh. Orang Banda Aceh itu nanti ada yang namanya Likok Pulau. Orang pulau-pulau itu namanya Likok Pulau. Dia pakai Rapai. Sama dengan Rapai Geleng tadi, pakai Rapai. Ya. Jadi itu yang beda-bedanya. Jadi sikap duduk sama, penyajian yang sama. Nanti orang Pidi, ada yang namanya Rabbani, ya Tuhanku. Nah, jadi beda hanya beda nama. Maka tidak bisa dibilang asal Saman itu sudah menari. Saman itu adalah menari kalau menurut saya. Mau Ratu Hudu, mau Sedati, mau Palpo, mau Ratip Musikat. Nanti kalau perempuan itu yang nari Aceh, pasti yang tarian duduk itu namanya Ratip Musikat. Nah ini harus ini kembali lah. Kalau ini pemerintah daerah harus meninjau kembali gitu. Dan itu sudah sering saya ngomong, saya tidak di sini aja. Tapi sebelumnya juga saya pernah ngomong di TV, di dalam koran. Tapi tidak ada perhatian dari pemerintah daerah gitu. Baik, kalau bicara tentang pengalaman, mungkin karena saya diberi rahmat yang luar biasa oleh Allah, saya sudah kemana-mana gitu, baik di Amerika, baik di Eropa, baik di Asia, maupun di Afrika atau ke daerah Timur Tengah gitu. Tapi dari semua pengalaman-pengalaman yang itu memang yang paling saya meresap di hati adalah mengajar. Kalau workshop mungkin hanya sekedar hanya
sekedar, tapi kalau mengajar tuh sampai jadi. Kalau workshop biasanya kalau di Amerika itu setelah tampil di kota apa misalnya, nanti ada hari yang diminta oleh mereka untuk workshop hari itu, sifatnya sementara. Baik di Jepang, baik di Amerika, itu kan hanya kulitnya aja, tidak ada dasar yang lain. Hanya selesai ya sudah gitu. Di Eropa juga, di negara-negara, di Perancis, di Itali, di Belanda, kalau di Amerika juga di San Francisco, di LA, di Durham, di Duck University, juga ada di Kolombia, juga di Amerika Latin, juga di Brazil, juga hanya workshop biasa saja. Di Afrika, saya di negara di Namibia namanya, saya pernah mengajar di sana sampai 40 hari kami di sana. Kemudian mengajar kesenian Indonesia tentang kesenian Aceh. Yang belajar itu adalah langsung anak-anak Namibia sendiri. Selama dalam latihan, proses latihan itu mungkin yang gendala saya sangat karena bahasa. Karena harus berbahasa Inggris, saya kebetulan tidak bisa dalam berbahasa Inggris mengajarnya. Namun duta besar mengatakan akan ada yang translate. Nah, yang translate itu hanya datang 2-3 hari, sudah itu tidak datang lagi. Jadi saya pun keringat segini-gini untuk bagaimana cara. Saya campur bahasa Aceh, bahasa Indonesia, bahasa Inggris, kemudian bahasa Tarzan, bahasa yang anehnya. Jadi gitulah. Tapi nyatanya, alhamdulillah, mereka antusias sekali belajar, sehingga mereka dengan keyakinan mereka untuk belajar, tampil bisa sampai 1 bulan itu sudah jadi gitu. Bisa mereka tampil, bisa bahasa Aceh, bisa bahasa Indonesia yang ada selip bahasa Indonesianya, saya bilang. Nah, jadi isu tampil di depan konferensi Asia Afrika yang ke-50. Kebetulan waktu itu diadakan di Namibia. Dan tampilnya bagus, mendapat sambutan yang luar biasa. Nah, jadi itulah pengalaman yang paling ya bahagia menurut saya yang lain. Saya kan di tempat-tempat lain juga, seperti di Zimbabwe misalnya juga ada festival. Kita ikut festival, karena di sana lagi keadaan, kan negaranya kurang ini, ya ada lagi kacau. Banyak kameramen-kameramen di dunia ini datang ke sana, TV-TV internasional datang. Dia meliput yang pas Indonesia, dia liput. Sehingga dia tampil di CNN 3 hari, 3 pagi itu terus naik Indonesia, Indonesia. Dan kesenian Aceh yang ditampilkan. Sehingga duta besar panggil saya, Pak Uki katanya. Nggak ada dalam sejarah kalau CNN itu menayangkan kita sampai 3 hari itu, 3 pagi, tuh Indonesia, kesenian Indonesia itu luar biasa. Terima kasih mereka, dan terima kasih kepada saya. Itu ya pengalaman yang paling ini selama ini yang saya anyakan. Tapi ada lagi yang lebih pengalaman yang saya mungkin itu sesuatu yang buat saya ya satu kebahagiaan. Bukan soal ini yang lain-lainnya. Tapi kebahagiaan saya apa? Orang-orang Eropa pernah belajar ke Indonesia ini, masuk ke kampus saya, kita belajar di IKJ dengan mereka yang dari Polandia, dari Austria, dari Jerman. Nah, kemudian pas saya expo di Nagoya, di Jepang, mereka pergi ke stand Indonesia. Mereka juga tampil di depan negara mereka. Kemudian melihat saya ada di stand Indonesia, ada saya, mereka meneriakkan, Pak Uki, Pak Uki, Pak Uki. Jadi bingung orang-orang, kok orang bule-bule ini tahu dengan Pak Uki, katanya. Mana bule itu tahu, katanya. Jadi itu sesuatu yang sangat saya menyenangkan saya, mereka ingat kepada saya. Sebenarnya saya ditanya, dari mana kok Pak Uki kenal dengan mereka, orang-orang bule itu? Lah, mereka itu pernah belajar di Indonesia. Kemudian belajar tentang Aceh juga, tidak hanya tari lain, tari Aceh dan tari Jawa, tari Bali, saya bilang. Tapi dia saya di sini, makanya mereka terkesan sekali dengan belajar dengan saya bilang. Nah, itu ya yang pengalaman yang paling mungkin paling berharga buat saya. Hal yang tidak bisa saya lupakan. Apa yang harus ke depannya harus dilihat? Pertama tentu pemerintah juga harus memperhatikan sini dan budaya bangsa ini, tidak hanya satu anunya, semualah diperhatikan. Kemudian bagi adik-adik juga yang masih remaja, yang milenial-milenial ini perlu belajar. Tekunilah seni budaya bangsa kamu ini, negara kamu ini, karena itu sangat dihargai di luar. Saya pengalaman sudah kelilinglah semua benua ini. Seni dan budaya Indonesia ini tidak ada pada negara lain. Satu-satunya di dunia mungkin yang paling mereka kagumi, kitalah dengan segala macam etnis manusianya, dengan segala macam suku bangsa, itu bisa membuat sesuatu yang luar biasa. Ini pengalaman yang saya dapat di luar negeri selama itu yang sangat
Maka harapan saya kepada adik-adik, tolonglah. Tolonglah untuk belajar, tolonglah cari dimanapun kamu berada. Belajarlah sini dan budaya bangsa kamu yang sangat dikagumi oleh orang luar. Selain pandai menari, ia juga pandai bersyair dan berpantun. Hal ini sudah menjadi tradisi bagi masyarakat Aceh. Jiwa seni begitu kuat dalam diri seorang Marzuki Hasan. Setelah tamat sekolah guru olahraga tahun 1970, Pauki memutuskan memilih kesenian daripada menjadi guru olahraga. Hal ini ia buktikan dengan karya-karyanya yang membuat kagum dunia internasional. Karyanya sudah banyak menginspirasi dan memberi pengaruh pada perkembangan seni tari tradisional. Bahkan diakui sebagai seniman luar biasa yang telah banyak melahirkan seniman tari hasil didikannya. Ini sebuah pencapaian luar biasa dan kebanggaan serta kehormatan yang membawa nama bangsa, khususnya seni tari tradisional Aceh. Kegigihan, ketekunan, dan kecintaannya pada dunia seni membawanya keliling dunia. Kini sang maestro dikagumi di dunia. Pesan pada kalian, jangan lupakan budaya bangsa. Wahai anakku yang milenial, wajib kau kenal budaya bangsa. Tugas kalian yang muda-muda haruslah kau jaga budaya bangsa. Besarnya suatu bangsa karena aneka ragam seni budaya. Itulah Indonesia. Indonesia selalu merindukan putra daerah seperti Marzuki Hasan yang dikagumi dunia. Dari tangan dinginnya lah akan lahir Marzuki Hasan lain di bumi pertiwi yang mempunyai semangat dan tekad kuat mengangkat seni budaya daerah untuk dicintai di seluruh tanah air dan dunia internasional.